Sambungnya daripada hari itu, iaitu masih lagi berkait dengan Jabariyah dan Hurriyah. Soalan seterusnya, bezakan antara dalil-dalil Jabariyah dan Hurriyah dari sudut kemasyarakatan. Dia kata dalil kemasyarakatan lah ni, sosial, dalil sosial. Nak menunjukkan Jabariyah tu, nak menunjukkan terikatnya kita dengan takdir. Dia kata manusia, ini baca dah tak? Manusia, governor ni, terpaksa patuh kepada pemimpin-pemimpin yang dia tidak pilih dan sebagainya lah. Hak ni, dia kata adanya sistem balasan sana itu. Adanya sistem balasan, maknanya manusia ni tidak terikat dengan takdir. Dia boleh pilih apa dia nak buat. Jadi, kalau dia diberikan balasan yang molek itu kerana pilihan dia untuk membuat satu benda yang berhak dan juga layak mendapat pujian sana itulah. Okay. Ini baca dah rupanya. Soalan seterusnya, takrifkan proses-proses dan penemuan-penemuan ilmiah yang membawa kepada teori Jabariyah di Eropah di zaman moden. Jawapan dia, proses-proses yang telah membawa kepada timbulnya Jabariyah ataupun determinism ataupun kepentingan terikatnya dengan takdir di Eropah di zaman moden ialah nombor satunya Al-Inqilab Sinai. Al-Inqilab Sinai. Tinggal sebuah saga dia. Tak ni ada lagi. Inqilab Sinai itu maknanya dia panggil Industrial Revolution. Bahasa putih dia lah. Bahasa putihnya gitu. Dia panggil Revolusi Industri. Perindustrian. Okay. Nah, dia panggil gitu. Maknanya adanya itulah masing-masing adanya robot tu kemudian dah. Tapi mesin jugalah termasuk dalam kategori mesin juga yang mengganti hak manusia buat dengan tangan dan dengan tenaga dia lah. Jadi mesin buat. Gitu. Jadi Jabariyah ini ternyata apabila adanya revolusi perindustrialisasi ni ada kila-kila tu. Kaitan tama faqam al-aliyatil jadidati. Supaya ia jadi sesuai. Supaya ia sesuai dengan alat-alat moden ini. Teori lah. Teorinya ada supaya sesuai dengan tu. Iktisyafu hatmiyati harakati apa ni? Harakiyatil aflak. Penemuan bahawasanya pergerakan bintang di langit tu dia bergerak dengan pergerakan yang boleh diagak. Gitu. Menemui bahawa pergerakan bintang-bintang di langit ataupun di falak tu bergerak dengan garis dia lah, atau kita kata boleh diagak, boleh diagak gitu. Nampaklah dia akan pergi ke mana tu. Jadi iktisaf aliyah masaratil kawakib wal aflak sa'adat ala naqli tafsil jabari ila sulukil insan. Penemuan menggunakan alat-alat moden tentang pergerakan planet-planet dan bintang-bintang
membantu untuk menjelaskan lagi bahawasanya pergerakan manusia ni adalah ditakdirkan. Gitu. Gitulah lebih kurangnya. Yang ketiganya, iktisyaful hatmiyati fi ilmil hayati. Ilmi ke alam, alamil hayat. Jadi lakon asbatat al-kimia at-tabi'iyah annal khuliyat al-hayyah khuliyat al-hayyah natijatu tafa'ulatin kimia'iyatin takhda'u li kawaninin muhaddadatin sa'adat ala zuhuril jabariyah. Apa dia? Kajian kimia semula jadi menunjukkan mensabitkan bahawasanya apa dia ni? Satu hidup pair ni, satu sel khuliyah hayyah, satu sel hidupan adalah natijah daripada tafa'ulat kimia'iyah ni dia panggil chemical reaction ataupun kita panggil hasil dari tindak balas kimia. Rasanya gitu ayat dia dalam bahasa Melayu. Yang mana tindak balas kimia ini bergantung kepada undang-undang alam yang sudah ditetapkan. Ia bergantung dengan undang-undang alam. Jadi ini menunjukkan kepada jabariyah lagi. Sebabnya hak adedah tu tidak boleh diubah lah. Tidak boleh diubah. Jadi dia jadi lagu tu kerana memang keadaannya gitu. Yang keempat, ittisa' ut-tafsiril ali lis-suluk. Meluasnya apa dia? Penerangan berserta alat lah yang itu. Kata kita panggil penerangan berserta alat semakin meluas untuk suluk juga dia untuk kaji gaya hidup manusia. Wazalika min khilali rabtil ali li zawahiri sulukiyati indal insan taghayyuratil fisiologia fil jismi wazalika bifadlil madrasati sulukiyah lah. Dia kata ini melihat kepada hubungan alat-alat sana dengan fenomena apa dia, gaya hidup manusia. Dengan berlakunya perubahan-perubahan fisiologi pada tubuhnya. Wazalika bifadlil madrasati sulukiyah ni, ini adalah kelebihan kajian dia panggil gaya hidup manusia. Kau dia panggil? Dia kata dia adalah. Dari bahasa Melayunya ke apa dia? Sulukiyah. Kaji tindak tanduk, kaji tindak tanduk manusia, perangai manusia, gitu. Jadi dengan adalah alat-alat dia tu, kan, orang akan buat kajian-kajian apa dia tu, dia boleh tengok orang ni jadi lagu mana dengan macam-macam lah. Jadi orang boleh buat kajian pula terhadap tingkah laku manusia.
Dan tingkah laku manusia tu berkait dengan perubahan fisiologi tubuh dia dan sebagainya itulah. Nampak menunjuk kepada kepada ni menunjuk kepada memang akan jadi lagu tu ataupun kita kata terikat lah, terikat dengan takdir dia ke apa dia. Nombor limanya pula adanya teori tatawur, teori evolusi Darwin itulah yang mengatakan bahawasanya manusia ni berevolusi mengikut undang-undang fiziknya bizurufil bai bizurufil bi ah la iradatin lil insani fiha. Manusia berevolusi kerana suasana dan persekitarannya yang mendesak. Kerana suasana yang mendesak manusia menggunakan akalnya lebih, jadi manusia pun berevolusi untuk menggunakan akalnya lebih. Jadi tubiklah manusia. Sebabnya bagi dia, bagi teori evolusi ni, untuk sesuatu benda tu berevolusi, dia kena ada panggil kitaran semula jadi tu dulu. Kitaran semula jadi saat ni, kalau kita kata semua binatang duduk dalam laut belaka, maka dia jadi tak ada lah berlaku kitaran saat ni. Dia berlakunya bila contohnya binatang dalam laut tu jadi banyak, jadi ada hak tubik cari makan luar, naik atas darat. Gitu. Jadi hak atas darat tu dia duk balas sesama dia, jadi ada hak kata tak boleh, tak cukup hak atas darat ni, dia kena terbang naik tinggi sikit makan hak atas pokok tu. Jadi dia jadi ada sayap. Gitulah lebih kurangnya. Jadi kerana dia duduk orang panggil bukan berbala, berlomba-lomba lah sesama sendirinya. Jadi hak ni dia berubah untuk jadi lagu lain sikit supaya dia boleh makan hak selagi tak boleh makan contohnya. Gitu. Macam dengan burung hak makan benda mati tu lah. Burung hak makan bangkai tu dia buat apa boleh makan bangkai pula. Sebab hak lain tak boleh makan tu. Gitu. Hak lain tak boleh makan tu. Jadi dia berevolusi supaya dia boleh makan tu. Jadi manusia berevolusi supaya dia boleh buat benda hak benda lain tak boleh buat. Gitulah. Namunnya Mandel atau Mendel dia ada menemukan kawanin warasah. Gini. Undang-undang apa panggil warisan kata macam mana. Manusia dan keturunannya dan evolusinya mahkumatun. Telah ditentukan dengan undang-undang yang tertentu yang ditetapkan untuknya. Dan diberikan kepadanya tanpa dia boleh pilih. Diberikan tanpa pilihan. Yang kita ni undang-undang genetik lah kita kata. Undang-undang pewarisan genetik. Gitu. Jadi manusia ni dengan keturunan dia gambar-gambar dia ni dia adalah dia kata hak serupa dengan binatang tu ada. Gitu. Hak serupa dengan datuk nenek dia tu pun ada juga dan dia tak boleh pilih. Itulah hak sebelum ni kita ayat tu tak boleh pilih tu. Seterusnya kullu fikratin la budda ay akibah intiba'un hissi indah yum. Betul ataupun salah? setiap bagaimana? Setiap idea mestilah diiringi kenyataannya ataupun intibak hissi ni tengah kita panggil jadi tinggal dua kira. Setiap ideologi mesti
di gimana? Diiringi lah, diiringi gimana? Kesan-kesan yang fizikal gitu, isi. Bagaimana biar dulu. Jadi ini adalah ibaratun sahihah, tuan kata betul. Laqad halala yum al-ma'rifatul bashariyah wa intaha ila ma yali. Dia cuba untuk menghuraikan pengetahuan manusia ni, dia pun royaklah berikut. Dia kata annal afkar al-kulliyatil al-kulliyatil aqliyatil mujarradata fil aqli. Macam contohnya perkataan insan pada hakikatnya mustakhlasatun min asya'in juz'iyatin madiyatin adraknaha bil hawas min al-alam al-khariji. Gini-gini. Terjemah gini tajuk dia. Setiap idea ataupun maklumat mesti didahului. Gitu kan? Didahului perkara fizikal yang boleh didahului perkara yang boleh difahami dengan panca indera. Jadi dia kata afkar kuliah ataupun ngada afkar sana itu idea-idea ataupun perkara-perkara itulah, perkara-perkara kuli yang akli, yang mujarradah fil akli, yang hanya ada dalam akal sahaja. Macam contohnya perkataan insan tu pada hakikatnya diambil daripada beberapa juz'i madiyah yang kita boleh faham dengan panca indera kita daripada alam luar. Maknanya fikiran kita adalah gambaran akliyah untuk mudrakat hissi. Gitu. Fikiran kita adalah gambaran mental untuk benda yang boleh difahami, benda hissi lah, benda hissi muda. Gitu. Jadi berkait dengan hot sebelum ni tu ada lagi ke dekat kaitan dia? Macamnya tak ada dah. Macamnya putus gitu je. Ini macamnya soal yang lain pula. Dia pun kata lagi, inna daruratal hissiyatal madiyata hiya allati tatahakamu fil fikril ma'nawi dakhilal akli dakhilal akli wabittali la tujadu fikratan fil akli la yakubah intibahun hissi minal wakil. Perkara daruri yang hissi dan madiyah adalah perkara yang fikiran kita memberikan keputusan untuknya. Perkara yang fikiran kita hukumkan. Gitu kan? Yang nanti tetapkan fil fikri maknawi dakhil al-akli. Wabitali la tujadu fikratan fil akli. Tak payah. Tak apalah. Yang seterusnya, al-fikratu tastada'il fikratil ukhra indah yum. Betul ataupun salah? Satu idea membawa kepada satu idea yang lain. Dia kata ini betul. Jadi, falba'ani la tatakawanu iswa'iyan. Makna-makna itu tidak terjadi dengan sendiri. Kerana dia bergantung kepada beberapa perkara lah. Yang pertama sekalinya, tasyabuh. Persamaan.
ataupun tajawur, kehampiran. Fi zamanil wuku, pada masa berlakunya sesuatu benda ataupun tempatnya ataupun kaitan ilat maklul dia lah. Yang kita tahu menggunakan undang-undang, berapa pula ni, yang menjadikan agar kita menerima mudarakat hissi supaya dia jadi makna-makna melalui alat. Contohnya, bila kita nampak gambaran seseorang, maka tastadil aslu fi zihni liwujud tashabuhin bainal asli wasurah. Maka gambaran saat ni, surah saat ni itu tastadil aslah lah, menunjukkan kepada benda yang asal di dalam minda kita kerana adanya persamaan antara hak asal dan juga gambar radio tu. Jadi ni macam yang soalan gua lain pula lah ni. Ni soalan gua lain berkait dengan ideologi dan juga David Hume. Kata ni dia kata lagi, afkar Hume tada'amul qawl bisababiyyati. Apa dia? Idea-idea Hume itu membantu dan menyokong teori-teori sebab-musabab itu. Dia kata yakumu mabda' sababiyyah ala anna zahiratin tusabbibu zahiratan ukhra ta'qibuha. Sebab-musabab ini menyatakan bahawasanya satu fenomena menyebabkan berlakunya satu fenomena yang lain. Jadi Hume berpendapat mabda' ini tidak wujud. Mabda' sababiyah ni lah permulaan tu. Permulaan sebab musabab tidak wujud, dia kata, di dalam alam luar ini. Fa'annaha mujarradu adatin akliyatin faqat. Jadi itu hanya di dalam akal kita sahaja. Ia hanya ada dalam akal kita sahaja. Akal kita sahaja yang kata lagu tu. Dia kata tak aku ba'di zawahir fi tartibin muayyanin la yakni az-zahiratu sabiqah. Berlakunya sesetengah fenomena dengan turutan tertentu tidak bermakna fenomena yang sebelumnya lah merupakan sebab berlakunya fenomena yang kemudian. Dia kata gitu. Yang sebelum tidak mesti menjadi sebab kepada yang selepas. Lagi kata berulang-ulang berlaku ta'aqub aliyan ja'alna na'tadu wa na'taqidu khata'an fi wujudi sababiyyah. Berulang-ulang kali berlakunya sesuatu fenomena saat ini telah menjadikan kita berkepercayaan salah tentang adanya sebab musabab. Begitu ke? Hak ni tak berapa pasti nak terjemah dia. Jadi dia barulah balik kepada poin saat ni tu. Hume mengatakan aliyah ataupun dia menyokonglah akadah Hume ala aliyatin wa hatmiyatin af'al al-insaniyah. Maknanya dia kata manusia ni dia gimana ni terikat jugalah dan bergantung kepada alat-alatnya. Cuma alat di sini nak terjemah tu payah juga. Jadi dia berpendapat bahawasanya selagi mana fikiran-fikiran
dan makna-makna ini dalam pembentukannya bergantung kepada sesuatu alat, maka perbuatan manusia juga dikira sebagai alat. Jadi dia kata manusia ini la yumarisu af'alahu. Dia apa dia kita kata? Tidak boleh memilih, tidak boleh melakukan perbuatannya secara bebas kerana dia bergantung kepada dia panggil keadaan tubuhnya, keadaan pemahamannya dan alam luar dia. Kerana terikatlah dengan fisiologinya, dengan fiziknya, tubuhnya lah, tubuhnya, pahamannya dan juga alam luar. Atau Hume lagi berpendapat perbuatan-perbuatan akal yang berbentuk kehendak itu tidaklah menjadikan kemudian tidaklah menjadikan anggota badannya bergerak gitu. Proses-proses minda yang berbentuk kehendak tidak menjadi penggerak kepada anggota tubuh yang fizikal, dia kata. Ia hanyalah natijah linasyatil jismi wal hawas. Natijah daripada itulah, daripada pergerakan-pergerakan tubuh dan panca indera yang zahir dan sensor-sensor dia lah yang kita. Ia hanya pergerakan tubuh. Jadi dia berpendapat bahawasanya kebebasan yang didakwa untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap kehendak telah dilakukan berdasarkan kehendak, pada hakikatnya ia adalah proses semula jadi ahli yang dianggap sebagai alat. Maknanya la tujadu iradatan hurratan lil insan, tidak ada kebebasan pun sebenarnya pada manusia. Ia mula jadi. Hanya ada alaqat daruriyah. Dia panggil hubungan-hubungan lazim antara bawais pendorong menjihatin dari satu sudut wal af'alil lati tuaddi ila nata'ijin hatmiyatin fi sulukil insan menjihatin ukhra, dan juga perbuatan-perbuatan yang membawa kepada natijah-natijah yang telah ditakdirkan akan berlaku dalam hidup manusia itulah dari sudut yang lain pula. Maknanya ada kaitan dari sudut pendorong dan juga perbuatan yang dia buat tu, tu saja. Jadi bima'rifatil ba'is yumkinu tanabbu' bisuluk wa tahakkum fihi. Dengan dia mengetahui pendorongnya, maka dia boleh untuk menceritakan kehidupan dia lah. Dia boleh, dia akan boleh meramal ataupun mencerita apa yang akan berlaku dalam hidupnya. Lebih kurangnya gitulah. Lepas tu ni hotline pula. Ringkaskan proses-proses yang membawa Rousseau mendakwa kepada kebebasan. Dia kata bebas tu kat mana pula?
Ia kata di sini, nombor satu sekali, al-awamilul lati daf'at rusul ila da'wati ila al-hurriyati. Perkara-perkara yang membuatkan inilah Jean Jacques Rousseau mendakwa manusia ini bebas pula. Jadi saat ni David Hume kata manusia ni tidak bebas. Dia hanya berkait dengan semula jadi dia lah sebagai alat kemudian untuk mencapai sesuatu benda. Tak rasanya ada ayat lebih itu sikit. Okay, tak apa. Jadi gini. Lebih kurangnya, kerana tak ingat siapa dia ialah ke David Hume. Kita manusia hanyalah satu komponen dari komponen-komponen alam ini. Okay. Kita ada dan wujud hanya untuk menggerakkan alam ini sahaja. Gitu. Jadi seolah-olahnya gitu, kita hanya satu giat daripada banyak-banyak giat yang menggerakkan alam inilah. Nah, gitu. Lebih kurangnya. Jadi kalau kita kata seolah-olahnya alam ini adalah satu mesin, maka kita manusia ni hanyalah satu gear, satu skru ke apa dia, yang ada untuk menggerakkan mesin tu sebagaimana sepatutnya. Gitulah rasanya. Waktu tu dah rasanya teori ahli yang ahli saat ni tu, pasal kata alat-alat tu lah. Cumanya tak berapa pasti, nanti kena tengok pula. Hak ni pula dia kata, nombor satu sekali yang menjadi bebas itulah. Tamarrud ala rozailin wa quyud taqaddumil hadari. Kita adanya tidak suka kepada perkara-perkara yang tak molek. Pemberontakan terhadap kejahatan itulah. Dan juga adanya sekate dan orang panggil ketidakinginan lah terhadap kemajuan modi-moding kepada dia tu. Dia kata izdiharul hadarati taqaddumul ulum wal funun yuaddi ila intisharit taraf. Maknanya kemajuan-kemajuan saat ni tu dan juga kebangkitan orang-orang yang cerdik pandai seni-seni dan sebagainya membawa kepada kehidupan manusia yang lebih mewah gitu. Dan membawa juga kepada keruntuhan moral akhlak dan menimbulkan perkara-perkara jahat dan juga saitarah asariyah ala baqiyati afradil mujtami'. Maknanya dia jadi ada orang panggil kepada ni monopoli lah mudah katanya. Maksudnya orang-orang yang kaya menguasai orang-orang yang miskin ataupun sekalian masyarakat yang lain. Orang-orang yang kaya menguasai mana-mana masyarakat yang lain. Jadi Rousseau berpendapat manusia ini dalam macam sebenarnya hari senilah ni masa Ustaz Awi dia memang tak ngajar ke bagaimana tak ada Awi lagi tu kan ada dah sebenarnya jadi dia berpendapat manusia ni dalam masyarakat pada mula-mulanya pada awalnya dia apa dia memenuhi keperluannya lah dia memenuhi keperluan
hidup asasnya. Jadi manusia ni pada secara fitrahnya dia molek. Jadi dia hidup dengan penuh kebebasan. Jadi kerana itu lam ta'talu sihatahu aw tafsuda akhlaqahu. Kerana itu kesihatannya tidak tidak kita kata merosot. Dan juga akhlaknya tidak merudum dipanggil. Jadi Rousseau pula berpendapat manusia ni dia apa dia? Hilang kebebasannya dan juga kebahagiaannya dengan kemajuan masyarakat. Kerana itu kepada merupakan tanggungjawablah kepada setiap manusia, dia kena kembali kepada keadaan asalnya. Iaitu hidup dalam keadaan bebas dan juga tidaklah ada kemajuan-kemajuan yang pelik-pelik ni. Liyasta'ida ma faqadahu min hurriyatin wa sa'adatin wa akhlaq, supaya kembali semula apa yang dia hilang. Apa dia? Kebebasan, kebahagiaan dan akhlak. Moral lah, moral. Okay. Jadi maknanya manusia pada awalnya memang bebas. Kalau kita tengok orang-orang, contohnya orang-orang zaman dulu lah, orang-orang zaman dulu kita nampak dia banyak bebas. Orang lain ni orang nampak banyak terikatnya. Jadi kita kena kembali kepada zaman dulu lah, lebih kurangnya dia kata gitu. Nombor duanya, seorang maknanya adanya revolusi lah terhadap sesuatu penguasa. Mustabik dan juga hak ilahi muqaddas terhadap ketuhanan, terhadap sesuatu penguasa. Jadi maknanya penguasa ataupun kerajaan-kerajaan yang menganggap bahawasanya mereka adalah pengganti Tuhan di dunia ni, biasanya dia jadi ada apa dia? Ada orang tak suka. La yajuzu li afradi syu'ab an tasawwaru aw ya'tarudu ala mawasilillah. Tak apalah, ni rasanya kita sambung semula lah pula. Dia panjang pula, dia ayat tu. Sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam.